Halo pencinta dunia penerbangan, jumpa lagi di channel Skeleton Official, channel yang membahas pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan serta informasi lain seputar dunia penerbangan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan 3 jenis jet engine pada pesawat secara umum. Ikuti terus video ini sampai selesai agar kamu mendapatkan informasi terbaru. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Secara umum, mesin pesawat udara modern terbagi menjadi 3 jenis sesuai dengan cara kerja dan proses kompresi udara sampai pembakaran sehingga menghasilkan gaya dorong. Kita akan bahas secara mendasar perbedaan 3 jenis jet engine satu persatu. Kita mulai saja dari jenis engine yang pertama. Jenis jet engine yang pertama disebut dengan turbojet. Turbojet adalah jet engine yang paling sederhana yang digunakan pada pesawat tempur atau pesawat bermesin jet dengan kecepatan tinggi seperti pesawat Concorde yang pernah dipakai British Airways dan Air France. Prinsip kerja mesin jenis ini di mana semua udara yang masuk dikompresi lalu seluruhnya menuju ruang bakar. Lalu dicampurkan dengan bahan bakar sehingga terjadi ledakan dan udara yang dibakar menggerakkan turbin gas untuk menyemburkan tenaga dorong atau thrust yang besar. Mesin jenis ini banyak digunakan pada pesawat tempur karena memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Namun mesin jenis ini mulai ditinggalkan karena memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang paling dasar adalah boros bahan bakar dan menghasilkan suara yang sangat berisik. Jenis mesin yang kedua disebut turboprop. Turboprop adalah jenis mesin jet engine yang ditandai dengan adanya baling-baling di depan, di mana udara yang dihisap dari baling-baling kemudian dikompresi dan dicampurkan dengan bahan bakar, di mana sebagian berfungsi untuk menggerakkan baling-baling sedangkan sisanya berfungsi sebagai tenaga pendorong. Mesin jenis ini umumnya digunakan pada pesawat single engine atau pesawat kecil, di mana mesin ini memiliki kelebihan lebih irit bahan bakar ketika pesawat terbang rendah dengan kecepatan yang rendah. Mesin jenis ini mampu mendorong pesawat dengan kecepatan maksimal 400 mil per jam dengan ketinggian maksimal 30.000 kaki, sehingga jenis mesin ini cocok digunakan oleh pesawat yang biasa menggunakan rute di dalam pegunungan. Jenis mesin yang ketiga adalah turbofan. Turbofan adalah sebuah mesin yang telah mengalami penyempurnaan dibandingkan kedua jenis jet engine sebelumnya. Mesin turbofan ditandai dengan adanya kipas di depan engine dan turbo yang kecil untuk pembakaran di belakangnya. Mesin jenis ini menghisap udara masuk ke dalam mesin lalu 25% dibakar untuk menjadi kompresi. Sedangkan sisanya dialirkan ke belakang dan digunakan sebagai tenaga dorong yang disebut dengan udara bypass. Gaya dorong atau thrust yang dihasilkan dari pembakaran hanya sekitar 20-25% saja. Tetapi gaya dorong terbesar justru dihasilkan oleh kipas yang diolah sehingga menghasilkan udara airflow yang terpusat lalu mengalir ke belakang.
Mesin turbofan ini sebenarnya adalah mesin bypass di mana sebagian udara yang dipadatkan disalurkan pada ruang pembakaran, sedangkan sisanya disalurkan melalui luar ruang pembakaran, di mana udara tersebut juga berfungsi sebagai pendingin ruang pembakaran dan juga menghasilkan gaya dorong atau thrust yang besar. Itulah sebabnya jenis mesin turbofan lebih hemat bahan bakar dibanding jenis mesin jet lainnya. Saat ini mesin turbofan digunakan pada semua pesawat komersial modern serta sebagian dari pesawat tempur modern. Demikianlah tiga jenis jet engine pada pesawat modern secara umum. Untuk produsen dan jenis mesin pesawat yang paling banyak digunakan saat ini, bisa cek video kita yang lain. Linknya ada di deskripsi video. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar untuk membantu kami mengembangkan channel ini. Buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like and subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan update informasi terbaru dari Skeleton Official.